Assalamualaikum. Hai guys. Okey, hari ni kita nak share satu ilmu ringkas, maknanya tentang water level ataupun kita gunakan dalam bahasa Melayu ni penimbang air lah, penanda aras. Yang kita gunakan tube. Okey, panjang dia tak kisah, pastikan minima dia jangan kurang daripada 2 meter atau 3 meter itu bersamaan dengan 9 kaki lah. Okay, hari ni kenapa kita gunakan, apa kelebihan dia? Okay, kita pertama sekali kita nak bagi tahu kelebihan dia. Kelebihan dia, contoh kalau kita nak ukur, kita nak letak batu daripada depan ke belakang atau ke belakang ke depan, kita tak boleh nak terus pakai pita ukur. Bila kita pakai pita ukur terus, sekejap ya. Okey, bila kita pakai pita ukur terus, depan ni kita boleh, yang bahagian depan kita boleh dapat penanda aras. Maknanya sebab kat depan ni adalah bahagian utama, maknanya kita akan centerkan daripada depan terus ke belakang. Maknanya bila kita ukur kat sini, contoh kat sini 2 kaki, kat depan tu baru kita kat belakang baru kita pakai apa water level ni. Sebabnya kalau perhatikan kat bawah ni, dia banyak lekuk-lekuk. Banyak lekuk-lekuk. Jadi bila lekuk-lekuk ni bila nak dapat penanda aras yang tepat, agak mustahil lah. Jadi mungkin akan sengit. Jadi sebab tu kita pakai water level atau penanda aras ni lah. Okey. Yang pertama, pastikan dah ada tube air ni. Lepas tu yang keduanya, korang isi air dalam ni . Sebab bila kena ada air dalam ni baru kita boleh dapatkan dia punya penanda aras. Okey. Isi air dulu. Okey, bila dah isi air, dan saya dah isi air lain satu, bila korang isi air, kalau contoh dia kosong, sebab kadang-kadang ada angin. Jadi bila nak buang angin ada dua cara lah, tapi dan salah satu cara je, korang top up je air daripada depan, nanti sampai kat belakang, muncung belakang dia pula, air akan keluar. Maknanya angin tu akan keluar, kelajuan air tu. Okey, bila korang dah isi air, pastikan dia dapat sini sama center. Nampak je? Nampak kan? Dua level. Ni cuba kalau tengok kat bawah, nampak kan? Dia berselirat. Dia berselirat. Tapi bila dekat atas dia sama level. Itulah dia orang panggil water level dia. Okey, yang pertama sekali, sekarang ni kita nak dapatkan minima dia 2 kaki. Kalau korang rasa macam tak tahu nak letak mana, akan nak pegang macam tu, depan ni korang boleh macam besar ke sikit, bakar sikit, tu boleh masukkan macam ni. Supaya angin tak ada. Okey. Yang pertama. Okey. Yang pertama sekali kita nak dapatkan kat sini kepala, maknanya kepala ikat batu ni yang paling depan, minima kita nak 2 kaki. Sebab kat belakang semua sama 2 kaki. Okey, ukur pada lantai. Ukur pada lantai, pastikan ada tali tip dan marker pekan untuk penanda aras. Ukur pada lantai macam biasa. Dapat sini 2 kaki. Marking terus. Okay. Bila dah marking kat depan ni, apabila kita dah marking kat bahagian depan ni, dah ada marking depan ni, baru kita tarik water label. Okay, cara dia mudah. Satu, kita bagi dekat tak kenal Adi je. Di, dah sini dulu Di. Okay, pastikan ada 2 orang lah, maknanya dekat tiang pertama dan tiang kedua. Okey, sekarang ni cara nak dapatkan tiang yang pertama dan yang kita marking tadi. Okey, ni air tadi, penanda aras tadi. Okey, tarik. Nampak dia tak bergerak, dia akan mati dekat 2 kaki. Nampak. Okey, dia dah dapat kat 2 kaki, baru dia akan pergi sana. Okey. Baru bila kita dah dapat 2 kaki kat sana,
barulah dia dah marking dah. Ha, nampak. Okey, terima kasih. Terima kasih ya pelakon tambahan kita. Okey. Kita dah marking kat sini. Ha, ni ada dua kaki. Okey. Sebab apa kita kena pakai water label ni? Dia sebenarnya banyak cara, tapi salah satu cara yang orang kata kaedah yang lama dan mudah dan senang pakai water label ni. Sebabnya kalau korang perhatikan betul-betul, keadaan lantai memang takkan sama. Memang takkan sama. Jadi bila kita pakai water level, automatik kita akan dapat dua kaki yang sama. Sebabnya tinggi dan rendah permukaan lantai memang takkan sama. Jadi bila kita pakai water level, kita akan dapat satu, kita marking dulu satu tempat dan baru kita akan beralih pada satu tempat. Dan kita akan dapat ukuran yang tinggi dan sama. Jadi barulah kita senang nak buat kerja macam sebelah ni. Jadi dia ikat batu. Jadi penanda aras dia dah tahu dah. Penanda aras dia semua dah tahu dah. Jadi dia nak ikat batu, dia mudah. Dia mudah. Jadi ni adalah sedikit sebanyak ilmu ringkas kita. Benda ni orang kata walaupun dia nampak basic, tapi dia sangat-sangat penting untuk nak jaga ketinggian dan keturunan, supaya kita dapat ukuran dia punya ketinggian tu sama level, supaya orang kata tak adalah nampak cacat pada penglihatan tinggi rendah begitu. Okey, insyaallah yang baik-baik boleh ikut, yang salah mohon dipertegur. Insyaallah kita belajar sama, yang terbaik itu semua daripada Allah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.